bertanya kepada malaikat rahmat, roh siapa tu hari ni bawa? Pasukan malaikat rahmat pun sebut nama kita, roh ni Fulan bin Fulan. Seronok kita. Sampai di pintu langit yang pertama, pintu langit yang pertama tutup. Sehingga malam ni malam ceramah ni, sekarang ni tuan-tuan, pintu langit ketujuh-tujuh semuanya tutup. Hanya akan dibuka waktu bila? Ramadan. Bila roh dibawa, malaikat rahmat akan beritahu, buka, kami nak bawa roh naik ke atas. Roh siapa? Roh Fulan bin Fulan. Ada, silakan masuk. Yang tinggal di langit para malaikat, langit satu hingga langit tujuh. Lepas langit pertama, kedua, sekejap lagi tuan-tuan akan tengok perjalanan roh yang jahat macam mana. Satu sampai ketujuh, kemudian Allah SWT akan bercakap kepada roh itu, ini hambaku yang soleh, letakkan buku amalannya di Aliyin. Buku amalan orang-orang baik di Aliyin. Satu lagi nama apa? Sijin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sehingga saat ini buku amalan kita sedang dibuka dan sedang ditulis. Subhanallah. Pada hari kematian seseorang, buku itu akan digulung. Sekarang buka tuan-tuan, hari mati mereka pun gulung. Raqib dan Atid gulung. Gulung. Habis buku kita disimpan, Allah Ta'ala pun arah malaikat untuk bawa kita ke dalam tanah. Daripada tanah kami ciptakan, ke dalam tanah mereka dikembalikan, dan daripada tanah mereka akan dikeluarkan, kata Allah waktu itu. Maka malaikat pun bawa, tuan-tuan, bawa turun. Di mana barzakh? Wallahu a'lam. Tetapi roh dibawa turun, dibawa turun. Tuan-tuan, turun. Daripada langit 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, turun ke bawah. Betapa hina dan ruginya seorang yang tidak pernah melangkahkan kaki ke dalam masjid untuk solat, tetapi tubuh dia diheret dan dibawa oleh orang ramai untuk disolatkan dalam masjid. Rugi dia. Waktu tu menyesal dia. Berapa lama nak menyesal? 40 tahun? Jawapan dia ratusan ribu tahun. Dalam neraka ke tu? Bukan neraka lagi. Baru barzakh dan mahsyar. Neraka cerita lain. Lagi lama. Sebab tu anak umur 7 mesti dah bawa ke masjid surau. 7. Tubuh kita yang dikafan dah mandi tadi dibawa kemudian disimpan. Dikebumikan. Orang pun baca tahlil pun semua siap. Maka orang yang paling mencintai kita akan tunggu di kubur kita selama 5 tahun. Betul? Tak. Okeylah, 5 tahun lama sangat. Tunggu sebulan, semua akan balik. Sebab tu baru tuan-tuan tahu siapa yang bernilai di sisi tuan-tuan. Kata Rasulullah, yang bernilai di sisi kalian ialah ketakwaan dan amal ibadah yang tak balik. Kalau amal itu jahat pun dia takkan balik. Dia akan datang dengan rupa yang mengerikan, duduk dengan kita di alam kubur. Rupa yang hodoh dan mengerikan, dia duduk di tepi kita. Kita tengok, ni Nabi sebut, siapa kamu? Dia kata, aku amal kamu yang buruk, dosa-dosa kamu, maksiat kamu. Isteri kita balik, suami kita balik. Ada nak tunggu 10 jam? 3 jam paling lama. Dan kata Rasulullah, ketika orang-orang terakhir meninggalkan tanah perkuburan, kalian akan mendengar bunyi derapan kasut mereka. Kita di alam sana gelap, sempit. Tetapi Nabi sebut, suasananya sangat, sangat sunyi. Dan suasananya sangat gelap. Nabi sebut, suasananya sangat mengerikan. Gelap. Lalu dikembalikan ruh. Dalam tempoh seekor kambing disembelih, dilapah, lalu dibahagikan dagingnya. Selepas tempoh itu akan datang 2 orang malaikat. Maka sahabat, berdasarkan apa yang Nabi ajar, sahabat pesan kepada anak-anak mereka, dalam tempoh itulah kalian banyakkan doa untuk kami. Kerana satu-satu roh akan diangkat azab kuburnya sekiranya pada hari kematian itu, kematiannya itu, dia didoakan lebih daripada 70 orang soleh. Sebab tu saya sebut saat tadi, banyakkan rakan-rakan yang soleh. Nabi sebut sekira-kira tempoh tu, seekor kambing disembelih, dilapah, dibahagikan. Kalau zaman moden ni kita kata, sejam. Selepas tempoh itu, malaikat akan datang. Mungkar dan nakir. Malaikat ni tuan-tuan, mati husnul khatimah ke, mati su'ul khatimah ke, dia datang dalam keadaan ganas. Aswadani azraqan, tubuhnya hitam, melegam, matanya kebiruan. Iza takallama, bila kedua-duanya bercakap, yakhruju min afwahihiman nar, keluar daripada mulut mereka berdua api. Kedua-duanya membawa penukul besi. Seandainya penukul itu dihentakkan ke gunung, lalu hancur berdebulah gunung itu.
berkecai debulah gunung itu. Soalan semua dalam surau ni dah tahu. Man Rabbuka? Mereka itu tanya. Siapa Tuhan kamu? Orang yang mati husnul khatimah ni, amal soleh dia akan datang. Dalam satu riwayat, amal soleh dia datang. Wajah berseri-seri. Aku ialah amal kebaikan kamu yang akan membantu kamu untuk menjawab mungkar dan nakir. Maka turun malaikat mungkar dan nakir. Bergegar-gegar tubuh kita. Tadi tengok malakul maut, tengok malaikat lain, tengok pengalaman hari pertama tak habis-habis. Kegelisahan, takut hari yang pertama tak habis lagi. Datang mungkar nakir pula. Amal soleh jauh. Bagi tahu kita jawab, Rabbi Allah, Tuhan aku Allah. Maka kita pun jawab, Rabbi Allah, Tuhan aku Allah. Man nabiyuka? Siapa nabi kamu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa agama kamu? Madinuka? Amal soleh kita kata jawab, dinian Islam. Dengan apa kamu berpandukan semua ni? Dengan Al-Quran. Habis jawab 4 soalan, lulus, boleh jawab. Yang akan jawab ketika itu bukan kemampuan bersuara daripada mulut, tetapi yang akan jawab ketika itu ialah amal soleh kita yang kita bawa waktu itu.